Sobat Bediler, ada informasi nih, kalau misalkan pengen cek katalog produk dari Armada Rival Indonesia, Sobat Bediler bisa langsung hubungi di www.armadarivalindonesia.com. Nah, di situ katalognya lengkap ya Sobat Bediler, ada spesifikasi dan juga harga. Kalau misalkan mau check out juga bisa. Halo guys, welcome back to Armada Rival Indonesia, kiblatnya perbedilan Indonesia. Armada Rival Indonesia bukan sekedar channel yang mereview senapan angin, tapi juga berisi tentang edukasi, tips, and trik seputar dunia perbedilan. Di video kali ini, Ayu akan kembali mereview salah satu senapan BCP ya Sobat Bediler, dan senapannya ini sudah ada di depan Ayu. Ini adalah senapan PCP Predator MAP 360cc. Ini senapan MAP ini yaitu salah satu senapan yang limited edition ya Sobat Bediler, namun untuk peminatnya itu sangat banyak sekali. Selain itu dari bentuknya mungkin ya Sobat Bediler, dari bentuknya ini sangat wow, kelihatan mahal banget ya dan sangat elegan sekali dari bentuknya. So langsung saja kita bahas untuk spesifikasi dari senapan PCP Predator MAP ini ya Sobat Bediler. Simak video berikut ini. Mulai dari senapan, kita mulai dari larasnya terlebih dahulu ya Sobat Bediler. Untuk laras dari senapan PCP Predator MAP ini memiliki panjang 45 cm, berbahan baja seamless, OD-nya itu OD14. Terus sudah dilindungi juga dengan serombong berbahan alumini OD25, berbahan alumini. Di bagian serombongnya ini ada tulisan Predatornya ya, dan berwarna coklat ya untuk serombongnya ini. Selain itu di bagian ujungnya ini pun juga sudah dilengkapi dengan drat peredam pada umumnya ya, dan ada tutupnya ini, sejenis kayak muzzle brake kayak gitu ya Sobat Bediler. Lanjut ke bagian tabung. Untuk tabung dari senapan Predator ini memiliki tabung 360cc, modelnya sendiri yaitu menggunakan tabung bocap. Lanjut ke bagian chamber ya Sobat Bediler. Chamber dari senapan ini yaitu menggunakan chamber model monolight berwarna coklat ya Sobat Bediler, bisa dilihat. Terus untuk bahannya sendiri yaitu berbahan dural, dan di bagian chambernya ini pun juga sudah dilengkapi dengan rail mounting teleskop. Jadi Sobat Bediler tinggal pasang mounting teleskopnya aja. Di bagian samping chamber ini ada manometer ya Sobat Bediler, ada manometer dan sudah dilengkapi dengan manometer. Terus untuk amannya sendiri, anginnya ini, senapan ini memiliki kapasitas amannya yaitu di 2700 PSI, safety-nya segitu ya Sobat Bediler. Dan di bagian sampingnya lagi ini sudah ada cancel kokang, sudah dilengkapi dengan cancel kokang yang fungsinya yaitu untuk membatalkan tembakan. Di bagian samping kanannya ini pun juga sudah dilengkapi dengan kupler atau tempat pengisian angin ya. Untuk tempat pengisian angin atau kuplernya ini menggunakan kupler jantan mini. Dan untuk grendelnya ini yaitu model set lever ya Sobat Bediler, model set lever. Terus senapan ini yaitu menggunakan sistem single shoot dan juga bisa menggunakan sistem magazine rotary juga. Terus selain itu senapan ini pun juga sudah dilengkapi dengan body armor ya Sobat Bediler. Ini body armornya ini berwarna merah, jadi untuk senapan ini bisa dijamin ketahanannya ya Sobat Bediler, dikarenakan sudah dilengkapi dengan body armor ini. Dan untuk bahannya sendiri yaitu berbahan aluminium. Lanjut ke bagian popor ya Sobat Bediler. Untuk bagian popornya ini bisa dilipat
Dan untuk bahannya ini berbahan dural ya untuk popornya ini, dan sudah dilengkapi juga dengan sandaran bahu yang terbuat dari karet sehingga nyaman saat digunakan berburu. Terus untuk hand gripnya ini juga sudah dilengkapi dengan hand grip juga. Untuk bahan hand gripnya ini berbahan ABS ya sobat bedilers. Lanjut ke bagian picu ya sobat bedilers. Untuk picu dari senapan ini yaitu modelnya ini model match, sudah dilengkapi dengan pengunci picu jadi aman. Senapan ini sangat safety sekali ya, sudah dilengkapi dengan pengunci picu juga dan sudah dilengkapi dengan pelindung picu. Terus untuk hand grip di bagian depannya ini berbahan ABS ya sobat bedilers. Selain itu senapan ini pun juga sudah dilengkapi dengan rail bipod loh, jadi sobat bedilers tidak perlu menambah rail bipod lagi, tinggal pasang bipodnya aja seperti ini. Oh ya sobat bedilers, senapan Predator MAP ini pun juga ada varian lainnya ya sobat bedilers. Untuk varian lainnya itu body armornya ini berwarna coklat, jadi dia untuk warna senapannya sendiri yaitu berwarna coklat dan juga hitam. Untuk foto atau unitnya seperti ini ya. Harga dari senapan PC Predator MAP ini yaitu dibanderol dengan harga 5 jutaan ya sobat bedilers. Untuk kelengkapannya yaitu ada magazin mimis dan juga ada gantungan mimis. Untuk info lebih lengkapnya atau sobat bedilers ingin memiliki senapan ini, sobat bedilers bisa menghubungi nomor CS Armada yang ada di bawah sini ya. Terus sobat bedilers juga bisa loh request senapan apa lagi nih yang akan Ayu review di video selanjutnya. Untuk cara order bisa transfer ke rekening atas nama CV Busan iRival, juga bisa rekber melalui Tokopedia, Shopee atau Dibli. Untuk Shopee nanti linknya by request ya sobat bedilers, dan juga bisa COD ke seluruh wilayah Indonesia. Nah itu tadi ya sobat bedilers spesifikasi dari senapan PCP Predator MAP 360cc. Thanks for watching, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini apapun senapannya Armada Rival Indonesia solusinya. Bersama kita majukan senapan Indonesia, bye bye.